Halo Bobotoh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Persib Bandung konfirmasi kedatangan dua wajah baru debut lawan Bali United. Persib Bandung mengonfirmasi jadwal kedatangan dua wajah baru. Mereka berdua kemungkinan besar bakal debut saat Persib Bandung menghadapi Bali United. Laga Persib Bandung menghadapi Bali United pada pekan ke-6 Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan digelar pada Kamis 3 Agustus 2023. Kemungkinan wajah baru yang kemungkinan besar bakal melakoni debutnya bersama Persib Bandung di laga resmi adalah pelatih Bojan Hodak dan gelandang asal Gabon, Levi Madinda. Jadwal kedatangan Bojan Hodak dan Levi Madinda sendiri telah dikonfirmasi Persib Bandung melalui Hector of Communication, PT Persib Bandung bermartabat Adil Pertama. Bojan Hodak dihadapkan secepatnya memproyeksi lawan Bali United sudah bisa menangani tim. Tanggal 3 lawan Bali United, ya sudah bisa melatih, sudah bisa hadir di lapangan, sudah bisa memberikan instruksi, ya normal seperti pelatih-pelatih pada umumnya, kata Adil kepada wartawan pada Kamis 27 Juli 2023. Sama Levi Madinda masih ngurus dokumen, diproyeksikan juga akan melakukan debut bersama Bojan Hodak. Jadi, tanggal 3 Agustus lawan Bali United, Bojan dan Madinda bisa melakukan debutnya baik sebagai pelatih maupun pemain, tegas Adi. Adi menjelaskan, jika tidak ada kendala lain, Bojan Hodak dan Levi Madinda bakal tiba di Bandung pada Senin 31 Juli 2023. Kalau tanggal 3, hari Kamis, ya Senin sudah di Bandung termasuk Madinda. Nanti pemain baru sudah bisa ikut latihan, pelatih bisa berikan instruksi, strategi dan segala macam, tandas Adi.